Assalamualaikum korang. Selamat hari minggu. Okey, hari ni Cok Yan nak buat video masak-masak lagi, iaitu asam pedas. Okey, ni Cok Yan nak guna pes asam pedas daripada Aida's Kitchen. Hari ni, hari tu Cok Yan ada 4 kan. Cok Yan dah try gulai nasi dagang Terengganu. So hari ni Cok Yan nak try pes asam pedas. Okey, sangat simple korang. Bahan-bahan pun simple. And yang Cok Yan tertarik ialah instruction dia. Masukkan pes ke dalam periuk, tambahkan air, masukkan ikat dan tambahlah terung dan bendi. So maknanya kita tak ada tumis-menumis tau. Ha, dekat sini kita tak ada tumis-menumis eh hari ni, sebab biasanya asam pedas, orang kalau buat asam pedas dia akan tumis sampai pecah minyak. Ha, betul tak? Cok Yan orang Johor tau. Cok Yan memang favorite asam pedas, memang gila-gila. So hari ni kita tak ada tumis-menumis. Kita ada rebus-rebus saja. Tapi kita nak rasa, adakah dia sama macam asam pedas yang selalu kita masak? Okey, jom kita tengok bahan-bahan. Okey, macam biasa yang paling utama ialah pes asam pedas daripada Aida Kitchen. Nampak selera kayangan, harga kebanyakan. Ini boleh masak 5 hingga 8 orang, estimation 15 minit. Okey. So, dia punya instruction sangat clear kat sini. Okey, yang ini Cok Yan ada ikan kerisi. Cok Yan dah siap bersihkan ikan kerisi dalam lebih kurang 1 kilo lah macam tu. Lepas tu Cok Yan ada bendi. Ini optional, optionalnya bendi, tomato dan Cok Yan nak tambahkan daun limau purut. Sebab actually sedap tambah daun kesum, mengkantan, tapi Cok Yan tak ada. So Cok Yan ada daun limau purut je. Ini pun daun limau purut dia macam ni sebab Cok Yan frozen kan dia kan. Ha, sebab kalau tak dia kering kan peti sejuk. So, jom kita masak. Okey korang, ni bendi Cok Yan dah siap potong 2. Okey, tips untuk bendi tak berlendir. Ha, kalau Cok Yan, Cok Yan akan basuh siap-siap dulu. Masa dia tengah sebiji tu, basuh siap-siap. Lepas dah basuh, baru kita potong. Ha, lepas potong, korang janganlah basuh lagi. Sebab dia kalau terkena air tu, yang dia akan keluar dia punya lendir-lendir dia tu. Apa ni, tomato Cok Yan dah potong 4. Okey. Ikan pun memang kita dah bersihkan dari semalam. Jom kita masak. Okey korang, kita sediakan kuali atau periuk. Hidupkan api. Okey. Kita masukkan pes asam pedas daripada Aida Kitchen. Tak payah susah-susah korang. Bahan simple, dah ada pes ni korang dah tak payah susah dah. Masukkan dalam kuali. Wow, dia dah ada bau tau, bau macam limau purut. Serius lah, sedap ni. Okay, sampai habis, sayang ni. Jangan ada yang tersisa. Okay. Lepas tu, tambahkan air. Saya tambahkan dalam 500 air, 500 ml. Kacau-kacau. Sedapnya bau dia korang. Ni macam biasa, dah tak payah nak tambah apa-apa bahan perasa. Dah complete dalam ni. So tak ada risau apa, termasin ke apa ke. Kacau-kacau dulu bagi larut. Tengok dalam dia dah ada daun-daun dah korang. Dalam dia dah ada daun kesum. Actually semalam Cik cari daun kesum. Lepas tu kedai tu cakap daun kesum tak ada, dah sebulan tak ada. Dia kata tak tahulah kak, PKP kot. Tah-tah daun kesum dari Genting Highland. Genting Highland pula tu yang kelakar tu. Bukan Cameron Highland, Genting Highland. So nampak ada minyak-minyak sikit kan. So korang dah tak payah tumis lagi dah. Siap ni semua. Tadi Cok Yan actually masuk air panas daripada penapis kuku. Jadi dia nampak dia cepat je dia boiling. So ni Cok Yan masukkan ikan.
My favorite ikan perisi. Lepas tu masukkan bahan-bahan lain. Ni optional, okey. Ha, tomato dengan bendi ni optional. Banyak-banyak bendi senang. So korang, sangat simple. Tak sampai 10 minit korang dah dapat sekuali lauk macam ni. Sekali lebur dengan bendi, dengan apa, tak payah pening-pening lah nak masak sayur, nak masak apa kan. Nampak bendi dia pun okey, lembut, nampak muda. So ingat korang dah petung macam ni, tak payah basuh, nanti bendinya berlendir. Ni kita tambah dengan daun kesum, daun kesum pula ni, daun apa tu, daun limau purut. Cik Ayah guna dalam 3 keping. Okey, kita tunggu mendidih. Okey korang, dah mendidih. Tadi Cik Ayah basuh pinggan. Tengok-tengok dah mendidih. Ha, senang, tak payah nak tunggu apa, minyak pecah minyak, lepas tu kita nak tumis-tumis sampai lama-lama kan. Ha, ini lebur je korang. Ha, jadi macam asam pedas yang kita masak tumis-menumis tu. Ha, ya Allah sedapnya. Ni ikan dah nak masak. Cik tak terbalik kan, sebab takut dia hancur. So dia tenggelam macam ni, insyaAllah dia masak. Tunggu pun, bendi pun kena tunggu lembut sikit, then kita boleh matikan. Okay korang, kita punya masakan dah pun mendidih. Alhamdulillah, 15 minit. Rasa tak sampai kot kan, ikan sekejap je masak. Ha, siap semua, taram, boleh matikan. So macam biasa, korang boleh dapatkan daripada www.anakmak.com. Boleh calling dengan Cik Pia, okay? Ha, jom kita tunggu nasi masak, nanti kita boleh makan. Orang ni Cik Ayah dah hidang, nak makan. Jom. Okay korang, Cik Ayah nak makan sekarang. Lunch dah lapar. So ini asam pedas yang kita masak tadi tu. Waktu tumpah sikit asam pedas yang kita masak tadi. Nasi. Ha. Okay, ni macam biasa kuah kena banjir. Asam pedas ni memang favourite Cik Ayah. Cik Ayah ingat lagi dulu masa kecil-kecil, arwah abah selalu masakkan asam pedas. Ikan kerisi. Cik Ayah jarang beli ikan kerisi sebab ikan kerisi ni dia kena buang sisik kan. Kuah kena dapat banyak sikit sebab dia tak pedas. Tadi Cik Ayah rasa dia pedasnya sedap-sedap. Kalau tak pedas langsung, bukan asam pedas namanya kan. Okay korang, bismillahirrahmanirrahim, jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap serius korang, sedap gila. Sedap gila. Untuk pes segera kan, kategori pes segera, ini memang sedap. Rasa dia sama macam apa, masak menumis. Saya dah cuba dua. Hari tu nasi dagang gulai nasi dagang Terengganu. Ni best untuk asam pedas, memang sedap. Cik Ayah tak kisah dia asam pedas Johor ke, asam pedas Melaka ke, asam pedas Muar ke. Janji asam pedas. So korang boleh dapatkan daripada anakmak.com. Ada banyak pes-pes masakan dekat situ. Korang cubalah.
Memang Cok Yai yakin semua sedap. Tagline dia, rasa kayangan harga kebanyakan. Ha, tak silap lah. Senang korang. Korang masuk-masuk dalam periuk je terus siap. Mendidih, nasi masak boleh makan. Ya Allah, sedapnya. Kena pula ikan kerisi kan. Semalam Cik Evely fresh-fresh juga ikannya. Baru kan masak macam ni, dan jimat masanya. Sayur korang dah tak payah masak lah, lebur je dalam ni semua. Okay korang, jangan lupa dapatkan di www.anakmak.com. Cuba dan rasai lah. Okay, thank you for watching this video. Keep support Cok Yai, and thank you korang. Assalamualaikum.